Pinjem kamarnya ya, Lin. Alhamdulillah temen nih nyampe ya. Produk TNC ke New Zealand. Alhamdulillah temen-temen, akhirnya kerupuknya datang dari Indonesia. Ini kerupuk Antor yang kesukaan aku. Pokoknya mah bahagia banget hari ini Antornya datang ya. Dua box ya, lihat. Dua box yang satu tuh. Sekilo ini. Sekilo banyak ya ternyata. Ya Allah. Baru ya di Indonesia kerupuk ini nyampe ke sini. Pokoknya top chair. Chair top chair. Top chair teman-teman, top chair. Ya Allah, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sehat selalu ya. Dimanapun berada. Teman, ini saya lagi perjalanan ke Liwin. Mau ngambil, aduh, jalannya ya. Mau ngambil ini parcel dari Indonesia ya. Lihat nanti ya teman. Coba apa aja dalamnya. Yang penting yang jelas aku mau ngambil produk aku dari Indonesia, yaitu TNC ya. Lihat ya, pokoknya aku seneng banget udah nyampe setiap minggu. Dua minggu lah panglangannya ya. Lihat ya. Udah, kita udah nyampe ke Liwin ya teman. Lihat ini daerah Liwin. Ya ginilah daerahnya. Tuh toko-toko Liwin. Ya itu, ini playground untuk anak-anak. Wih, lihat ini bagus banget ya. Tuh orang tuh bagus. Ya. Teman, lihat ini apa ya? Pohonnya itu karena masih dingin ya. Jadi nggak ada ininya, nggak ada apa daunnya karena masih dingin tuh. Lihat aja, ini winter masih ya, masih dingin banget pokoknya. Jadi ini tempatnya masuk lurung. Ih, bagus banget ya temen. Wow, lihat. It's alright, it's good. Finally come. Shall I go speed up to open the gate? No. Oh, sudah sampailah ini. Nanti saya mau ngambil parcel saya dari Indonesia ya. Ini di rumahnya salah satu orang Indonesia yang punya farm di Liwin. Farmnya besar banget ya. Lihat farmnya sampai sana tuh. Pam. Ini orang Indonesia, terus dia juga punya bisnis empe-empe juga, enak loh empe-empenya. Empe Palembang. Kaktus ya, lihat kayak, oh baru lihat aku kaktus di sini bisa berbuah sampai lebetin ya, Arif pinteran. Mantap yo. Sim ini bunga tapi nggak kelihatan ya karena kita madepnya ke matahari. Hai teman-teman, alhamdulillah teman-teman aku dapat ini dari Indonesia ya. Ini teman-teman ya, lihat. Lihat ya, nggak tahu ini apa, coba rim. Coba ya. Oh, alhamdulillah kerupuk teh. Ya Allah, kerupuk Antor. Sebulan baru nyampe ya. Nih, kerupuk Antor. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berharga banget ini harta karun dari Indonesia. Coba lihat, aduh, terima kasih ya saudara-saudaraku yang di Indonesia yang telah ngirim ini. Lihat ya teman-teman. Nah ini Antor, aduh. Ya lihat ya teman. Iya, alhamdulillah banget. Ya Allah, dapat Antor. Seumur umur ya, dengan jalan baru makan Antor. Ya Allah. Ini
kita nggak pulang ya 2 tahun ini. Ya Allah, ini kan terlihat sih, walaupun udah jadi bubuk, alhamdulillah banget lah pokoknya. Lihat, bisa lihat nggak? Seneng banget, lihat, aduh. Lihat teman, tuh antornya, alhamdulillah banget. Asli nggak sih, coba lihat makannya jam 9 malam, coba. Maaf ya teman. Bikin itu ya, bikin sambal kacang ya, sambal antor. Ini apa sih nih? Aku pengen tahu ya, di sini apa aja teman-teman, lihat senangnya aku. Sambal, seneng banget dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok gini ya? Wow. Apa aja coba? Nih. Ada apa ya? Teman bahagianya dapat kos, dapat minibusel, apa sih namanya nih, 2 tahun teman nggak pulang ya karena ini ya, semenjak lockdown aja, semenjak adanya penyakit. Oh lihat, oh my god, iya, aduh senangnya. Apa ini? Alhamdulillah, oh, kudung teman. Lihat, ya Allah kudung. Alhamdulillah, ini bagus banget warnanya. Coba langsung tak pakai ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada ini. Coba ya. Hai, cantik ya. Ya Allah senangnya aku punya kudung. Tuh lihat teman, ada berapa tuh, 1, 2. Ini apa? Oh ini itu yang buat ini ya, apa namanya, daleman nih, ada 3. Terus kudungnya apa aja? Ya Allah ada berapa nih kudungnya ya, lihat teman. Oh yang ini, oh alhamdulillah. Oh kayak gini kudungnya. Ini dalemannya, terus ini, oh ini yang itu ya, kudung yang zaman sekarang. Lihat ada berapa banyak ya. Yeay, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah dapat kudung. Ya Allah, terima kasih ya keluargaku di Indonesia, udah sampai di kudungnya nih. Wih, banyak banget, terima kasih. Kerupuknya juga yang utama. Nih lihat, wih numpuk numpuk numpuk, lihat sini numpuk. Loh, kudung masih ada bandulnya, berapa harganya? Oh nggak ngeliat. Oh ya Allah, alhamdulillah ada ini juga, alhamdulillah. Apa Masako ya, sampai di sampai ke New Zealand ya Masako ya, lihat tuh, alhamdulillah akhirnya nyampe 1 bulan. Oh ini produk Tien teman-teman, ya ini yang aku ini nih, yang kemarin aku belanja nih, banyak banget tuh. Alhamdulillah ya, karena aku lagi sakit ini ya, tanganku yang urat kejepit itu. Jadi aku insya Allah pakai ini, karena kemarin tangan kanan udah sembuh dengan produk ini. Terus sekarang tangan kirinya yang apa kena ini lagi ya. Alhamdulillah nyampe, terima kasih semuanya teman-teman. Ini aku lagi bahagia ya, nanti aku mau bikin sambalnya, pokoknya sambal, sambal antor yang kayak di desaku. Nah, ini sudah dadi ya. Wis pokoknya top deh. Nah, ini teman-teman. Ini. Alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah banget udah nyampe produknya. Ini yang benar-benar luar biasa ya produk ini, produk TNC.
Soalnya ini ya teman-teman tahu nggak, ini pokoknya banyak story-nya ya, karena kakak aku di Indonesia ini apa kena penyakit, nggak tahu apa, yang darahnya habis melulu ya teman-teman. Darahnya tuh habis sekitar 6 tahun. Kakak aku tuh yang cewek tuh kena penyakit, darahnya nggak, darah ini apa kayak lambung bocor. Pokoknya darahnya itu masuk ke kantong nasi gitu, jadi dimakan. Kalau dia pupuk jadi dia ini warnanya hitam gitu, darahnya ke situ. Udah berobat kemana-mana ya teman-teman. Ya kakak saya udah berobat kemana-mana ya teman. Penyakit itu udah 6 tahun dia kehilangan darah terus, malah sering kalinya dia ke rumah sakit, pokoknya kadang sebulan itu kadang 3 kali 2 kali, bayangin aja ya. Sedangkan dia nggak punya BPJS, jadi aku semua ya perobatan itu aku semua yang bayarinnya, udah beratus-ratus juta teman-teman. Cuman terus saya ada ini apa, sepupu saya yang di Hong Kong, ceritanya pagi-pagi itu dia telepon aku setelah aku mimpi adikku itu sama bayinya itu tenggelam, dan diangkat sama aku adikku tuh, itu waktu mimpi tuh ya teman-teman. Akhirnya diangkat pas pagi banget jam 7 New Zealand, ada telepon dari Hong Kong. Lia, gimana kabar? Baik. Gimana kakakmu? Gitu loh. Kakakmu gimana? Gitu. Terus saya bilang, ya gitu aja kak Teh. Soalnya apa kemarin juga tes di transfusi lagi darah 5 kantong gitu. Sekarang udah pucat lagi, bingung nih. Ya udah kamu nyoba aja produk TNC, katanya gitu kan teman. Jadi aku nyoba, ya udah ini dalam hati ya. Kok enggak tumben-tumben yang dia telepon langsung. Ini mungkin apa ini tadi malam ini mimpi aku gitu. Mimpi adik saya tenggelam gitu. Terus tenggelam pas gitu, ya udah aku pikir ini positif aja, mungkin ini doaku selama ini gitu ya teman-teman. Akhirnya aku langsung belilah, pokoknya aku langsung oke deh, nggak apa-apa, aku beli apa aja gitu. Terus mereka ngasih aku citosan gitu. Yang mana citosan nih? Citosan yang ini citosan dia ngasih aku, terus ngasih ini apa sih, Mooncod ya, terus Renop gitu ya, terus ini apa, Vitalin dia ngasihnya gitu, Vitalin, Mooncod, Renop, terus ini apa, kalsium teman-teman. Kalsium ini dahsyat banget ya. Akhirnya alhamdulillah setelah konsumsi ini kakakku ini berubah gratis, langsung meloncat ya setelah minum ini ya teman-teman. Terserah Anda percaya atau tidaknya, pokoknya ini bener-bener luar biasa. Terus apa, ini rezeki saya dan keluarga saya juga. Karena apa, kalau nggak konsumsi ini memang kesembuhan milik Allah, tapi kita kan ikhtiar ya apa aja. Aku tuh ngobatin dia kemanapun orang bilang, aku bawa kakak saya tuh, aku bawa kemana yang orang bilang sini sembuh pasti, aku bawa, ternyata enggak sini sembuh. Pokoknya apa aja deh, pokoknya yang penting buat kesembuhan kakak saya ya, karena dia masih muda, umurnya baru 50, masih muda banget ya, cantik. Terus akhirnya udah setelah minum ini, konsumsi ini udah habis ya satu paket. Setelah 3 bulan dia cuman apa, transfusi darah cuman 2 kantong, bayangin aja ya, itu setelah 4 bulan. Wih, pokoknya bener-bener milik deh. Terus pas gitu, terus udah kan saya beli lagi yang kayak gini sama produknya ya, yang seperti citosan, Mooncod, terus Mooncod, terus Renop gitu, terus Vitalin gitu, gitu. Terus ini lagi kasih lagi sama dia. Alhamdulillah banget lagi ya, dia setelah itu enggak lagi. Cuman dari udah berapa bulan, dari bulan apa gitu, ada video saya di itu, di ini ada ya. Terus setelah itu udah enggak ini transfusi lagi, cuman 2 kali. Semenjak udah kali hampir 9 bulan sekarang ya, 2 kali transfusi darah ya. Alhamdulillah banget. Terus lambungnya juga ya alhamdulillah. Dia sembuh ya. Ya kalau sembuh sih mungkin kita
masih berproses ya, karena kan udah lama banget kakak saya tuh ya, sakitnya itu 6 tahun, bayangin aja setelah ditinggal suaminya kena penyakit tetanus gitu ya, residen lah ya, terus udah dia tuh gara-garanya itu ya, sahabat semua dimanapun. Cuman alhamdulillah setelah itu, alhamdulillah saya pokoknya sampai di New Zealand ini, nyampe nih sampai di New Zealand buat tangan saya yang ini sembuh. Terus ini kepilir lagi karena ininya kan bekerja keras buat tangan ini, jadi ini terpilir lagi, jadi alhamdulillah obatnya nyampe ya. Terima kasih semuanya yang buat tim JTS Internasional yang di grup grup LAN Internasional, JTS Internasional, terima kasih banyak buat mentor-mentornya juga, buat upline, buat downline, semuanya teman-teman di JTS Internasional ya. Alhamdulillah banget ini udah nyampe, ada tehnya juga, terus semuanya ada lah, pokoknya ada teh, terus ada ini juga nih, ini luar biasa banget ini teh free nih, ini apa sektek ya, ini ada pembalut ini ya, pembalut ini ada berapa layer gitu, 1, 2, 3, 4, 5 layer, ini bagus banget ya pokoknya kalau pakai ini, kayak ada AC-nya, pokoknya enak banget, baunya juga enak gitu. Terus alhamdulillah, terus emak saya juga alhamdulillah lambungnya sembuh, dia tadinya udah ke rumah sakit terus teman-teman, pokoknya ya emak saya tuh di kampung selalu sakit, terus saya bawa lagi ke rumah sakit lagi, masih gitu aja. Tapi alhamdulillah setelah konsumsi herbal ini teman-teman ya, alhamdulillah emak saya tadinya udah parah banget, nggak makan pedas-pedas, tapi alhamdulillah sekarang pedas makan gitu, kayak orang biasa aja, kayak orang gak sakit gitu, terus cantik lagi kelihatannya ya teman-teman. Itu aja ya saya sharingnya ya buat kalian semua, silakan ya kalian kalau memang mau obat ini buat orang-orang tua atau orang yang dicintainya, tolong ini coba aja yang penyakit lambung, apapun penyakitnya silakan kontak saya ya, saya bisa menolong dari New Zealand, dimanapun berada dari New Zealand saya bisa menolong kalian ya. Pokoknya obat ini herbal ini nggak ada efek sampingnya, cuman adanya reaksinya bagus banget. Ini apa aja ada buat kesehatan dan kecantikan juga bisa ini herbal ini ya, alami pokoknya, dan halal juga ya, halal banget. Terus pokoknya Detkes deh di Indonesianya, pokoknya resmi ya teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.